untuk calon mempelai wanita, ketahuilah, laki-laki yang akan menikahimu beberapa saat lagi adalah calon imam di dalam rumah tanggamu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Jadilah makmum yang baik, yang taat kepadanya di dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku dibolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hal tersebut menggambarkan tingginya nilai suami di dalam rumah tangga. Taatlah kepadanya di dalam ketaatan kepada Allah. Janganlah engkau taat di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan ingatlah, wahai calon mempelai wanita, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa 1 bulan penuh, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan." Ya fikri Faisal al-As, angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka ala binti Ristina Luki Bahar bilmahar 1,000,000 rupiah nagda. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bilmahri maskurah.